galur atau paritas, terutama galur ya, yang galur itu yang paling pertama dirakit dibuat lah sederhananya. Jadi memang wajib ada ketahanan terhadap konsepa itu juga garis ketahanannya. Jadi diuji umur persemaian, jadi sengaja ditekan kalau manusia mungkin sejak bayi kuat tidak nih. Kali diharapkan kan kalau tingkat persemaian kuat, apalagi sudah besar usianya. Tapi tidak mutlak juga sih bertahan di rumah kasa, bertahan juga di lapangan tidak juga, karena banyak faktor kalau di lapangan itu. Nah, ini jadi dikasih orang 8 ekor per batang ini, jadi sengaja ditekan ini, udah ada orang yang dimakan nih. Kan sedikit reaksinya sudah terlihat nih, yang tidak tahan sudah mulai selain apa juga agak layu juga pendek kan. Nah itu karena tekanan, ya karena tekanan orang coklat sengaja ini dikasih. Pendek-pendek. Ya, ini kan normal, berarti kan menunjukkan ketahanan, tapi belum tentu juga sih, karena kan nanti ada paritas yang rentannya. Kalau yang rentannya mati, baru bisa diamati. Di scoring loh. Ya, scoring. Siapa tahu ini juga mungkin sekarang aja tinggi, tapi begitu nanti berjalannya yang paritas apa rentan mau mati, ini juga ikut layu misalkan. Ya, sama saja sih. Kalau saat ini, sampai saat ini kan tampilannya sangat bagus. Ini pengujian galur. Umur berapa ini Pak Dede? Ini umur 1 hari, 10 hari. Bahkan untuk menguji, ingin mengetahui warang pun, warang dari daerah masing-masing, misalkan warang biot itu berapa nih masuknya, bisa juga di sini, karena ada paritas tertentu untuk menentukan biotipe. Kalau di lapangan sih kemungkinan kan biotipenya apa, biotipe campuran 1, 2, 3, bahkan mungkin ada biotipe 4, karena paritas itu yang mengandung gen ketahanan itu hanya terhadap warang coklat, terhadap penggerek tidak ada paritas yang tahan. Kalau penyakit kan ada ya, tahan ras ini ya, kan ada. HDP blast. Kalau sama tikus sama penggerek itu tidak ada. Kecuali mungkin kalau tikus kan suka ada semacam suatu zat mungkin ya agar terhindar dari tikus. Kalau penggerek tidak ada. Semua paritas pasti kena sampai ini, karena mungkin belum ini ya. Nah seperti itu ya. Kemudian ini kan hanya sekilas saja ya Mas ya. Jadi nanti untuk dengan apa yang selain track nanti bisa mungkin dengan Mas Andri. Nanti bareng Andri mulai besok berarti ya. Mulai besok berarti nanti kan tadi sudah ditentukan yang di elektrik siapa aja? Ya, hampir semua. Semua itu Andri. Kecuali yang penyakit nih. Penyakit sama yang di siklus hidup. Berarti di ruangan. Bahkan mulai besok berarti kan penurunan orang coklat ya buat yang siklus. Kalau teman-teman yang lain berarti ke light trap, diamati sih dibawa ke sini juga bisa. Kalau memang di sawah nanti panas, bawa aja ke sini di rumah kasa, jadi bisa bareng-bareng. Itu adalah kumbang bobotolan, kan nama istilah kita pakai istilah petani, kumbang bobotolan tuh, opionia, katanya belum kenal. Ya ini nih itu. Ini musuh alami ya. Ya nanti kalian bisa membedakan. Bombardir beetle. Mirip bentuknya. Maksudnya ada musuh alami, musuh alami itu kan dia bisa enggak hanya spesifik terhadap satu hal, bahkan dia generalis. Kayak ini kan generalis. Dia bisa memakan siapa aja. Terus ini lembing batu ya. Atau kepinding tanah lah. Kontinopara quactata, bukan orije ya, quactata.